Alhamdulillah, sekarang pengedaran barang-barang bantuan untuk masa gempa di Morocco sedang berjalan. Kami di kampung Tizi Awesome dan di sini kita akan membahagikan bantuan kepada 184 keluarga. Dan di belakang saya ini mereka sedang menunggu untuk mendapat bahagian masing-masing. Dan Alhamdulillah, saya bagi pihak Iltizam Real Society ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yayasan Hasanah dan juga kepada Khazanah Nasional yang telah menaja projek kami ini. Alhamdulillah, semalam kami selesaikan 400. Hari ini kami akan selesaikan lagi 600 insyaAllah. Sini kita kampung Tizi Awesome ni, dia lebih kurang 1,840 meter dari paras laut. Kalau tuan-tuan nampak di sebelah belakang ni macam dinding ni, inilah gunung-gunung yang mengelilingi kampung ini. Dan di sini bila musim dingin di kemuncaknya akan ada snow lah, ada apa, salji. Nak sebut salji pun susah, jadi kan ada salji. Dan mungkin tebal 1 meter dan sebegitu, 1 meter tebal di sini. Dan di sini bila berlaku musim salji, jalan ditutup, tak ada pergerakan. Ini adalah kampung yang paling hujung. Yang paling hujung kami dah pergi tadi sampai ke belakang sana. Lepas tu rumah-rumah dia orang sebenarnya duduk di atas bukit di sebelah kiri saya, di rumah atas ni. Dan mereka terpaksa tinggal di tepi-tepi jalan sebab ada sebagainya rumah mereka dah rosak. Dan yang keduanya, mereka takut keretakan yang berlaku, yang ada di rumah mereka tu akan runtuh jika berlaku gegaran selanjutnya. Walaupun dah sekian lama tak gegaran lah, tapi mereka masih lagi berasa takut. Okay, sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Terima kasih jazakallah yang khasyara kepada Khazanah Nasional, kepada Yayasan Hasanah kerana menaja projek misi bantuan kecemasan Morocco, Iltizam Real Society.